satu daripada dua jalan tu. Kok depan tu mana kita kecing. Kok belakang tu tempat berok. Salah tu baik kepada dua tu tu. Dan salah satu tu baik pada dua jalan tu. Yang lain daripada mandi dirinya. Yang mula-mulanya, mula-mula air mandi diri itulah keluarnya. Jadi nak royak kata, benda yang tu baik daripada salah satu pada dua jalan tu tu, sama adalah. Dah, jalan yang keluar tu hak beradab atau hak bukan beradab. Gapo hak tu baik beradab? Jenis kita kata ketuk. Dah, hak ketuk tu hak biasa adab duk tu baik sokmu. Air kecing, atau angin. Hak tu dia panggil telah jadi kebiasaan hak tu. Telah jadi adab dah. Hak pas lain daripada telah lain daripada tak berlaku adab pun kalau tu baik batal juga. Seperti gapo? Batu. Supaya jadi nyakit karir tu. Batal juga. Atau cacing. Nah, cacing tu baik kepada punggung. Tu dia panggil. Bukan perkara yang berlaku adat cacing tu. Cacing tu. Tapi bila tu baik salah satu pada dua jalan tu. Maka batal juga air semaya. Dah batal air semaya. Gaposo lagi. Hodok jadi ke. Hodok nyunyak-nyunyak ke punggung tu. Dia panggil gapok tu tu. Biar dah. Jadi tubik nyonyak-nyonyak tubik pada kok punggung tu batal air semaya juga. Tu dia panggil bukan perkara berlaku adat tu. Hak berlaku adat tu supaya kecing berok ketuk tu dia panggil adat. Pendek kata bila tubik salah satu pada dua jalan tu tu dah adalah di antaranya batal lah air semaya kita. Dah kata dia lagi hak tak batal lain daripada air mandinya. Air mandi dirinya yang mula-mula keluar. Air mandi tak apa. Air mandi ni tak batal air semaya. Tak kedainya kita duduk tidur tu. Lepas tu nyo mengigar. Dan mengigar tu keluar air mandi. Orang panggil orang ni tak batal air semaya. Air batal tak semaya air mandi. Ada pun kalau wasa. Apa namun air kecing tu batal. Dan air mandi tu dok. Sebab air mandi tak ada kata batal air semaya tu. Kerana dia besar lagi. Besar lagu mana muka dia wajib mandi yok ni. Hok nu dia mandi mandi dia apa nama ni? Dia wajib mandi. Ada pun air semaya tak batal. Kata tak batal tu yang mula-mula keluar. Hok mula-mula keluar, hok yang kedua tak jadi dah lah. Misalnya kita kata kita pergi setubuh dengan isteri. Ada ketubuh isteri, tiba-tiba kita kata bawa duduk beradu gapo siap. Duduk sebentar tu baik pula. Hak kita duduk dalam isteri dia. Keluar hak dua tu dia panggil batal dah lah. Keluar hak dua tu batal lah. Atau hak kita sendiri. Nah, bila mengigar atau memipi, keluar tu baik. Bila keluar tu baik sana tu berasa saya baik. Ambil peleting. Nah, siuk masuk lalu bel dia klik pula. Siuk perlu atau pergi buh dengan peleting kita atau pecek masuk di dalam zakar semula pula. Lepas tu, dia tubik pula tu. Tu batal lah tu. Dia panggil kali yang kedua. Dah tu kalau batal ismaya yang tamu. Iaitu keluar salah satu daripada dua jalan. Sama ada ketuk, kecing berok. Hak tak batal, air mandi. Air mandi tu pula, hak kali mula-mula. Hak yang kedua, batal juga. So. Yang keduanya daripada empat perkara. Nah, bersetuh dua kulit lelaki-lelaki dan perempuan. Nah, bersetuh sana itu yang harus berkahwin antara keduanya, kedua lelaki dan perempuan. Ini tepuh kulit. Nah, tepuh kulit lelaki dan perempuan hak sah nikah. Ada pun tak sah nikah tak ada apa lah. Antara kita kata mak saudara kita, anak saudara kita, anak kita, beradik-beradik kita, tok kita, nenek kita, hak tu tak apa. Sebab orang panggil hak tak sah nikah. Adapun kalau hak sah nikah supaya bini kita dah anak saudara bini kita, supaya juga kalau asal bini kita anak saudara alik tok laki kita, tu orang panggil jatuh laka tu hak anak dara sabik tu. Pak dara sabik, anak dara sabik tu. Hak kata tak batal tu anak dara hak sungguh. Pak dara hak sungguh. Dah. Sini kalau batas air semaya yang kedua ni bersetuh dua kulit lelaki dan perempuan
yang harus berkahwin antara keduanya. Ha kita pun waktu tu kak dia panggil batal. Tapi hak harus nikah. Lagi pula yang sampai keduanya, kedua lelaki perempuan tu nah sampai pada umur. Ha dah. Ha setuh sampai pada umur yang diinginkan dia. Ha ya ada tahatnya jugalah. Ha lelaki dan perempuan kata tersepuh jatuh aismaya ni ada hak keingin ni. Ha hak keingin ni ni ulama mari dobek umur 7 tahun. Ha 7 tahun dah. Ha 7 tahun tu kalau kita tepuh kau tak ada gapo lagi lah. Kalau rasa naik daripada 7 tahun tu tak boleh lah. Ha wak dobek. Ada pun sebelah alik nu, sebelah alik tua ni ada kira dah. Ada ingin tak ingin pun pakai jatuh semata dah. Sebelah alik tah ya tak ada sakat teh umur 130 dah. Ha mocik tu umur 130 dah, kita tepuh dengan kita. Kalau kira nak sebuah ingin itu tak ada dah lah. Ha tapi batal juga tu tu. Mari sebelah alik haluh ni ada sakat teh. Ha ada sakat teh ambil daripada beranak sampai kepada ne tahun masuk 7 tahun. Ha tu ada turun mari turun bawah tu hak tu ada kata tak apa lagilah. Hak tu dah baik. Nah tapi kalau orang cermat 4 5 tahun pun dia mau ambil ismaya dah. Sabit setengah daripada muzhab apa nama ni Daud Zahirin. Daud Zahirin ni bila gib tepuh beranak pak tu baik duk merah-merah anak tino. Gib tepuh pak batal selalu dah. Tak ada kira ingin tak ingin dah asal kata orang tino dengan jatah. Ha tu muzhab dia tu orang panggil halus sinar lah. Nah, ada pun muzhab yang lain pada Imam Syafi'i tu tepuh kulit tak apa, jangan jimuk. Ha tu muzhab yang lainlah hak kita duk biasa dengar kata aismaya tak jatuh tepuh tina dan jatah tu malaikat dengan jimuk. Hak tu lain daripada muzhab Syafi'i lah. Ha sabit tu kalau rasa kita gismaya nah buat dia tu imi. Dia tu tepuh dengan bini dia atau tepuh dengan awi asah nikah, kita tengok lek-lek dah. Apabila ia jadi tu imej semaya, alik kita nak turut ia tak boleh dah. Sebab dalam muzak imej syafi'i ni, apabila tepuk lelaki dengan perempuan yang sah nikah, jatuh ke semaya. Tiba-tiba kita tengok ia duk pipeng dengan bini dia. Nah, lepas tu dia jadi tu imej semaya. Alik kita nak turut ia tak boleh dah. Sebab sahabatnya syarat kita nak sah kuduah ni, kita kena zeh tu imej tu sah. Ha, apa kita zeh di segi kita tu imej tak sah lah semaya sebab tu semaya dia tak ada. Tak ada buku gapo dia gi tepuh dengan bini dia saat ni. Ha, walaupun segi dia tu tak jatuh dia muzhak lain. Tapi ikut dia dah dia tu, tapi kita nak buat iman dengan dia tak boleh dah. Ha, sebab zeh kita kata dia tu semaya tak ada. Ha, tak ada tu kan, tak ada ke dia tepuh dengan bini dia saat ni. Ayah ha, kata tak jatuh ku muzhak lain. Ha belas kat dia lah. Alik kita nak turut tak boleh lah. Supa juga tu imej tak acah bismillah. Nah, tu imej tak acah bismillah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selalu lah. Kita nak turut tak boleh juga. Sebab dalam Imam Syafi'i. Bismillah. Ya kira satu ayat daripada Fatihah. Ha, bila ya kira satu ayat daripada Fatihah. Bila tak baca bismillah. Orang panggil sisi muzhab Syafi'i tak sah. Pak kita pergi sembahyang dengan dia, dia tak baca bismillah. Malaikat dia tu baca qoha tak apa. Lepas dia Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya rengai lama tu kita zai kata dia baca qoha. Ah seperti Imam Mekah kan dia tak baca selalu. Lepas pada takbir tu duduk dia. Tu baru tu alhamdulillahirabbil alamin. Tu dia dah jaga ramah tu kabaknya dalam Imam Syafi'i. Nah, ha, bila tak baca bismillah tak sah sebab satu ayat daripada Fatihah. Ha kita nak turut tak boleh dah. Sebab zai kita nak turut tu Imam sembahyang ni berimej dengan dia, dia tu kena sah sembahyang. Tiba tak baca bismillah, zai alik kita Imam Syafi'i tak sah sebab bismillah satu ayat daripada Fatihah. Ha dah. Mari bab ni pun sepatu tu nampak duk piping dengan bini, ia jadi tak imej semaya. Ha tak leh tu. Sebab zai kita muzak Imam Syafi'i. Nah, ha bila tepuh kulit laki dengan perempuan yang sah nikah, batal ismaya. Ha bila batal ismaya, syarat nak sah semaya kena ada ismaya. Ha tiba dia jadi iman, kita nak turut tak boleh. Zai kita kata dia tak sah.
deh, tu baik yang kedua. Yang ketiganya daripada empat perkara, nah, menyentuh zakat. Zakat ni kemaluan lah. Nah, menyentuh zakat atau farak. Farak tu orang tino. Nah, farak tu orang tino. Hak jatuh tu zakat. Nah, atau halqah dubu. Nah, atau halqah dubu anu ade. Nah, halqah dubu anu ade. Jadi nak halqah dubu tu pak duk khipuk dia dah. Khipuk dia tu ada khipuk tu dah. Tu dia pakai halqah dubu tak leh juga tepuk situ tu. Dah. Lagi zakat farak patu halqah dubu. Tepuk saat ni tu dengan tapak tangi. Tepuk dengan tapak tangi. Ada pepah lain ni tak apa. Lain ni tak apa. Tapak tangi dengan tiada belapik. Kalau belapik tak apa. Jabir kau. Kain kau. Tak ada apa lah. Tah kano kau. Kalau kita pergi tepuk. Di halqah dubur. Dah. Lagi pula farak atau zakah. Kita tepuk dengan tapak tangi. Pak kita nak tahu tapak tangi. Kalau kita tepuk dengan hujung ni boleh tak boleh. Hujung ya ni biasanya. Hujungnya tak apa. Pak kita nak tahu tapak tangi kita belaga itu. Kok mana rapak tu yolo tu. Rapak tu. Yolo belaga tapak tangi tu. Arti hujung tak apa hujung tu. Apa tu ibu tangi kita pergi belaga kita. Ibu tangi belaga kita. Tu cik tapak tangi tu. Belaga wi rapak habis. Dah, lepas tu belaga ibu kita. Hak ya tepuh dalil tu yolo dia panggil tapak ya. Hak tu hak tak boleh tu. Ada petepi ni tak apa ni. Hujung tak apa. Hujung pun tak apa, tepi dia pun tak apa. Tu tak apa langit dah. Dah, tepuh di zakar, hak jatuh. Tahu parak orang tino. Ada pun kita orang jatuh. Dua butir wahnya, ya tak apa tu. Kalau nak gata, nak garu, tak ada apa lah. Garu dah lah suara leh, tak puas hati. Selok waktu baik sutih kini, sinar tu. Pak garu gerah, 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 tak apa butir dia tu. Dia butir kanan kiri tak apa kedua lah. Orang tino yang iti dia, dia ada iti. Nah, iti dia luh letah tu. Kau tu kata tak apa kot, tak jatuh. Tak jatuh. Tapi ada orang muzahat kata, jatuh dah iti dia tu. Dia ada iti dia. Tak iti lagi, tak tahu nak royak dah lah. Royak tu pandai ada iti dia. Kalau dia gata, tak tu cuik sikit-sikit, tak pala dia kot. Tak ada gapo lagi lah. Tapi setengah kata batal dah. Dia parak dia, kek dia tu tu. Letah tu tak ada gapo lagi letah tu. Tak bangun dia tu. Supaya kita jatuh kot. Tak bangun dia. Tak apa. Tak bangun tu. Bawa nak garu tak ada apa lah. Parak tu tempat takut dia tu lah. Tempat takut dia turun mari tu. Yalah. Kita jatuh pun lagu tu. Zakar tu. Hak tiga pak iki tu. Yalah lah. Wahnya dua hotel tu tak ada gapo. Dah tak ada gapo. Pada ngajar secara ni modah. Tak ada kena tanya lah. Dah ke? Kau yang habis dah ustaz ni. Dia sakit dah. Tu baik. Tu karo bata aismaye hok yang ketiga. Dah yang ketiga. Tengok yang keempat pula. Yang keempatnya daripada pak karo. Hile aka dah bata aismaye yang keempat ni hile aka. Dah aka fikiran kita itulah. Aka ni orang panggil apa nama ni? Hok makin ni ilmunya. Habis kena jamu dia kata. Ruh yang kita duduk menyawa ni. Makan ni dia ni. Zikir. Dah tubuh badan yang kita duduk hari-hari ni. Kaki tangan perut mata ni. Tubuh badan ni. Makan ni dia adalah nasi minum-minum medan buah-buah. Sambil kita wikti kata. Kita ni ada tiga bagai makan. Okay? Makan ni daripada akal. Itu kena pada zikir. Hasani subhanallah alhamdulillah. Ha tu jamu untuk akan nak ui cergah. Nak ui gagah. Makan ni lagu tu. Paruh tu pula winjan kita ada menyawa serok masuk tah bawah ni. Orang panggil makan ni dia adalah ilmu. Kita duk mengaji duk dengar ada jamu dia ni. Dia tak jamu dia kok takut dia tak rok. Ha dia tak rok roh kok dia bawa kepada tak rok tu eh buat amal lalu. Ha dah. Pasal lagi adalah makan ni kena kepada dah badan kita. Hak ni tahu belaka. Walau agama asing pun tahu kata badan ni makan ni dia adalah nasi bawah kayu dan lain-lain lagi. Ha dah. Pastu dia panggil kita ada tiga makan ni.
Lepas tu yang keapaknya hak kata nak batal air semayah ni hilang akal dengan sebab gila. Supaya orang gila babi dia. Nak kan gila babi tu sebetar ya. Ada air semayahnya mari bab gila, gebah. Habis dia mesti ada gebah lah air yang mati dia. Nah, gila babi. Atau air semayah pun batal juga. Air semayah batal juga gila babi. Sebetar patu dia segar kelik pula. Batal gua air semayah. Sebab dia hilang akal. Tawa mabuk. Kira lah mabuk ketung, mabuk apa sajalah. Malaikan mabuk bini tak apa. Mabuk bini, mabuk kereta, mabuk apa nama ni, air laut. Hak tu tak apa mabuk tu. Dek, mabuk jenis kaya ni. Mabuk hak ni orang panggil, dia hilang akal dah. Batal juga air semayah. Kiranya kalau ada air semayah. Dek. Tawa pitih. Pitih ni gelap mata sebentar lah. Pelum lah kalau kita kecek muda-muda duduk tengah panas. Lama hari geboh. Jadi gelap mata. Sebentar ya sengal hingga klik pulak. Itu dia panggil batal juga air semayah. Batal juga air semayah. Tawa tidur. Tidur pun batal juga weh. Tapi kata tidur saat ni tu. Yang tiada tetap. Yang tiada tetap pada tempat ku duduk kenyo. Kita duduk tak jadi tetap papai punggung. Dengan bahawa kita duduk diri kaki sebelah. Atau kita duduk saat ni tinggung. Kalau duduk supaya kita duduk lagu ni tu. Kalau duduk pepocik tu. Batal lah kalau nero. Misalnya yang nero masa duduk ngajar. Ya duduk lagu tu. Tak kira ketuk tak ketuk. Ya kebatal lalu dah. Ada apa duduk pa kita duduk pa beheng tu deh duduk pa leng tu duduk pa apa nama sakit ni dua je tak apa abah-abah jaga pukul 10 olamu ngajar aku anu ismaye aku tak batal sebab apa sebab dia duduk tetap pape punggung ya kalau duduk lagu sengeng kaki sebelah tu ya mudah tu besih ya banyak lagu tu ya mudah ya tu be ya angin tak tape mano dah bab boleh kalau ya kepik pula ngakai sarung menyeseh. Tu beringat sikit lah. Okay, kalau bunyi sih tu, hak tu nak beringat alih tak bunyi. Habang-habang nguah, ketuk. Patahlah duduk dua orang yang tak ngaku lah ketuk. Dua orang tak ngaku. Tu dia panggil batak ismaye. Kalau duduk tetap papai punggung, walaupun lama manun nera pun tak batak tu. Tak batak dah. Tak batak. Tu baik. Duduk selo dah. Tapi punggung tu tetap di papai lah. Papai kau atau mozek tak apa tu. Duk dengar orang ngajar kau, ia nero. Ia mengajar, ia terpengar besar. Dan mahi mako ia dan adalah ia seorang nero. Dan bermula mereka itu, dua orang. Ya kita yang mudah. Okay? Sabit tu nak tengok orang sakit, pergi rumah sakit. Nak tengok orang jahat, pergi digau. Nak tengok orang mudah nero, pak ngajar, pak cetebok. Tu yang mudah nera gitu. Ya seria duk ulik-ulik. Dah, tentu nak ayat tu tak apa lagu tu. Tetap papai punggung. Malaikat kita tak ada tetap papai punggung. Dah, duk apa nama tinggung, hak tu wala tidur nera sikit ya. Dia ke batal dah. Dah ke batal dah. Sebab dia kira tu takdir orang panggil tubik angin. Tu pak karo tu karo batal ke semaya tu. Dah, ya tamu saning keluar salah satu daripada dua jalan. Dubu atau kubu. Kubur kau depan. Nah, alik belakang adalah punggung. Lepas tu setuh kulit lelaki dengan perempuan. Yang sah nikah. Itu yang kedua. Yang ketiganya pula. Setuh zakat atau parak. Lepas tu halkoh dubur. Halkoh dubur tu tempat kita mandi wajib. Pak bahaya sikit tu. Nah, zakat tak ada pola tu tu. Halkoh tu tempat khipuk dia. Kalau kita mandi wajib lah diri. Ya tak sapa air tu. Sampai dia kena duduk tinggung. Gonyoh peranyoh berok dah. Baru air tu rata. Tino pun baik, yate pun baik. Karena situ dia khipuk uap. Dia khipuk tu kalau kita duduk diri kau, dia katuk. Bila dia katuk, mandi wajib, dia tak lepas. Tak letak orang panggil tak rata. Dia tak rata, tak sah. Sampai ketika tu kita duduk sebentar. Gonyoh, super gonyoh kita basuh berok. Barulah air tu rata. Situ sikitlah tempat kita kena beringat. Cara bak mandi wajib. Adapun nah zakat farak tu gak nah tak ada gapo lah tu tu. Ada sebab orang panggil hak mana tempat dia takut bahaya buka, hak tu dia kira zahir belakalah. Tempat dia takut dia buka dah.
alik dalen tu tak ada kena tercocoh apa lah tu tu. Ha, hak tu tak ada payah mana, hak tu pak khiput tu pak susah sikit. Ha, dah habislah pak karo tu tu, lepas tu kita mari sama semula lah pula dengan ia katanya dah apa nama ni? Lagi pula ia katanya dah bermula fardu wudu itu ada ne karo. Ha, lah kita ni ya cara karo batal dulu. Ha, batal ismaya ada pak karo baru masuk cara fardu wudu pula. Ha, ya kita orang tua ya duduk lagu ni lah. Cara bak ismaya, batal ismaya, ruku ismaya, basuh najis, duduk gitu ya. Ha, tu dia apa nak kita masuk dalam media belajar tu ini. Dan kita duduk dalam belajar, duduk dengar sikit banyak salah, tu hai apa ya tu kita. Tapi dia kita tak belajar, kita tak mengaji, walau buat betul sekalipun, ya kira tak boleh lagi. Ha, ni besar, dia ngaji labo ni ni. Nah, ha, ya labo. Sikit salah, sikit banyak, kita duduk dalam belajar dah. Ha, tu dia panggil, tu hai tu apa ya kira atas perkena dah. Ha, tapi kalau kita tak belajar, tak mengaji, buat jadi betul ya kena. Ha, hak ni ya kira kata tak sepenuh lagi. Sebab wak tak ada boleh belajar. Ha, dek. Ha, seminggu sekali tu paling kurang benar dah. Ha, ni semula kita sambung pula hubung kaitan dengan cara ambil ismaya atau fardu wudu. Ada nekara. Ha, dalam nekara ni kita ikuti semula pula. Ha, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, kita yang kedua ni kita sambung baru ni tetap kalau Nabi tengok orang tino dah apa nama semasa dia duk Mikraj lah Isra' Mikraj tu. Lepas tu dia jenguk pergi dalam neraka, dia tengok kata orang tino tu ramai daripada orang yatim. Ha, dan dia tengok orang tino tu ramai daripada orang yatim. Lepas tu dia klik. Dah klik mari Mikraj dia tu, dia duk teriak. Duk teriak di dalam rumah dia. Teriak tengok tak boleh tengok gambar orang tino. Dia sembilan gambar semua. Pasti sembilan gambar tu duk dalam neraka belakalah. Pas Nabi duk teriak sakning, dah apa nama ni? Siye. Belah tengok orang tino sakning duk dalam neraka. Ha, pas Nabi katalah banyak orang tino daripada orang jatuh lagi. Bukan kata orang jatuh tak ada, tapi ramai orang tino. Lepas tu Nabi dia jenguk pula tengok serga. Dia kata kebanyakan le serga ti itlak tu fil jannati. Aku jenguk tengok dalam serga, apa raaitu aku nampak orang duduk dalam serga tu akasaral fuqara, banyak orang susah. Orang susah, orang sesak tu banyak hok duduk dalam serga. Sebab apa? Sebab orang kaya ni so yo tak ada nak buat amal ibadat. Sebab duk sibuk dengan harta benda. Pas yang kedua pula orang kaya dah kalau dia buat amal banyak sekalipun nak masuk kok serga tu dia tanya menanyu. Dia kata tanah mulai naik pak rai membeli mana duit kerja usaha daripada mana. Dia kahwin pak rai lebih tu lagu mana tanah tu tu. Pas duit dalam bank 4 juta tu mek mana. Dia kekaya eh harta rumah mu molek sampai 4 5 nen apih. Serai tanah mu dewak sore tu ambil mana buat lagu mana. Dah hayu dah lambat tanya hok tu. Kawan ni sesak, pakar tanya sekaligus, pakar pergi selalu dok. Ha, ni nak berhenti kata, bukan nak murid segi kaya tu dok, nak royak kata, dah kaya tu golek ke dia tak ada. Ha, kalau semaya je mo'oh pun tak ada, nak dengar mengajar pun tak ada. Dah ke, nak pergi belajar kera'ah pun tak ada, tajwid pun tak ada, kerana nak sibuk dengan harta. Tapi yang ada, dia guna kaya, dia kena pada tempat. Dah ke, mengaji, belajar, wa'amah, dan tak sudah ni ya tak buat. Ha deh, tengok-tengok orang kok rumah tu. Toke-toke belako. Tapi siapa sakak bunyi rebek Allahu akbar Allahu akbar. Ya hamak kepada anak qali dia pergi selalu dah. Dia pergi juga. Ada bukan tak ada. Ha tu nak nunjuk kata kena. Ya pandai kira. Dah ke ya pandai kira di antara deh hak tu yang suruh dengan hak dia ni. Ha deh ya pandai kira. Ha tu baik. Apa tu bila Nabi klik saat ni tu bomoleh. Nah, Sayyidina Ali dengan Fatimah tu apa nama ni? Gi jalan rumah Nabi. Ha deh, gi jalan rumah Nabi saat ni tu tiba-tiba dua orang tu gilih. Ha gilih pakak suruh masuk mung dululah. Jawab di Abi Ali kata gilah Fatimah mung gi dulu.
Alif Fatimah kata, gilah beli gi dulu. Duk gilir pakat suruh gi dulu. Tiba-tiba Fatimah gi. Assalamualaikum. Kau ayah dia sana. Nah, ayah dia sana pun jawab salih. Buka pintu, tengok ayah dia duk teriak. Haa, tu kisah. Teriak saya bukan teriak, bukan teriak. Koho-koho teriak orang panggil sebagai tangih. Apa? Tangih akan sebagai tangih. Teriak sungguh mengisak kok-kok lah. Haa, bukan teriak sik-sik tu. Dok orang panggil teriak, siapa mengisak. Lepas tu, Fatimah tanya. Nah, Fatimah tanya, dia katanya. Nah, Rasulullah ni teriak buku gapo? Haa, habis sini masuk dah. Lalu tu, tetak kalau Fatimah masuk, maka tetak kalau tepuk pintu. Maka sebeda Nabi Yusuf SAW, siapa yang di pintu itu? Nah, siapa duduk pintu tu? Haa, dah. Maka sahut Siti Fatimah, kami dengan suami kami. Haa, bila tepuk pintu, gapo saleh, gapo siap? Haa, Nabi tanya, siapa dia duduk pintu tu? Ha, jawab kepada Sayyidina Ali dengan Fatimah. Fatimah kata, "Neh, moh sekali dengan abah." Ha, royak kepada Rasulullah. Neh. Lalu itulah hamba datang hendak mengadakan dikau ya Rasulullah. Ha, jadi Fatimah dengan Ali kata, "Mari nak jumpa Rasulullah lah." Neh, mari nak jumpa Rasulullah, maka tetap kalau membuka pintu bagi kami. Bila Rasulullah buka pintu, maka tiba-tiba kami dapat akan Nabi hak ada menangis akan sebagai tangis yang sangat. Bobak dia buka pintu tengok Nabi teriak sungguh. Dia teriak sangat-sangat teriak. Ni Nabi ni ya saya sungguh kita. Ya saya sungguh ke umat dia. Teriak gati ni. Ha dah dia teriak. Bila tetap kalau dia teriak sani, Ali tanyalah dengan Fatimah. Ha teriak buku gapo? Apalah yang engkau menangis akan dia? Ha deh. Maka lalu tu dia tanya, teriak buku gapo Rasulullah ayah? Nampak teriak siapa duk mengisak ni? Ha maka lalu tulah Nabi pun jawab, bahawa sungguhnya telah aku lihat pada malam Mi'raj beberapa perempuan daripada umatku di dalam seksa yang amat sangat. Seksa sungguh. Nah, bagai-bagai seksa lah umat ia orang betina saat ni daripada beberapa perempuan yang umat umat dia ni duk seksa dalam neraka. Ha tu Nabi duk teriak. Dia tengok umat dia hak betina lah di dalam neraka saat ni tu teriak sangat. Ha bila dia tengok teriak saat ni tu, nah, maka lalu itulah Nabi kata, kerana itulah yang menangis akan duk akan daku pada sangat seksa mereka itu. Dan kerana seksa sangat, itu sampai aku teriak. Ha, bukan teriak tak ada nak makan. Dan bukan teriak sakit ke apa dah. Teriak tak boleh tengok orang betina duduk dalam neraka. Hak itulah Nabi kata aku teriak. Bawa lepas daripada tu saya apa nama ni, Sayyidina Ali tanya. Ha, dan Sayyidina Ali dengan Fatimah tanya. Dia tanya mula-mula tu. Dan dia tanya. Dia katanya, ya Rasulullah. Dan ada pun perempuan yang tergantung dengan rambut. Jadi Nabi tengok gambar mula-mula tu, hak dalam 9 gambar. Gambar orang tino rambut duk tergantung nilih otak turun ke kepala. Rambut ia tergantung pastu ia duk otak ia nilih. Api neraka semua makan. Ha jadi tigalah tahdianya. Rambut dia tu duk tergantung, lagi pula tubik otak duk nilih ke kepala. Api neraka duk semua mati. Pak orang tino ni gapo ya salah tah dunia. Ha ni Nabi duk bilai royak ni. Ha sabik tu kita orang jatah pun baik, orang tino pun baik. Bila kita dengar ada hadis semacam lagu ni, bagi kita orang jatah napa orang tino kita buka rambut, kita kena tegur dia. Tegur royak dia kalau dia tak pakai lagi, tak turut lagi. Siapa dalam hati kita tak reda bini ku buka kepala we nak pak rambut. Tidak esok-esok dia dakwa tu jisim. Dia dakwa tak kita orang jatuh. Pak orang tino hok mari dah ni sorak pun kita jangan cu rambut demo. Nah hok pakai berdebu dah tu kita tukarlah pakai dakwah sapsa. Ni Nabi tengok hok sungguh gambaran ini. Jadi tiap buku ini. Ha deh. Pastu dia royak adalah perempuan ini mau tiap apa? Adalah perempuan ni kata dia bahawa sungguh ia perempuan ni tiada mahu menutup rambut.
Rambut dia tak ada tudung tak. Ada lagi setengah pada setengah. Nah, hok pakai dawah besar pun ada, hok jenis pakai debu pun ada. Hok duduk kat depan rumah gapo tak kelubung pun ada. Ha hok tu dah tu. Kalau duduk dalam rumah tak apa. Bila luar tangga pak, waktu bik rambut luar, orang jatuh tengok haris selalu dah. Pak kalau mata-mata haris saja tu boleh duduk lagi, ni haris dosa besar. Pas apa yo gantung rambut menilih otak semua ngapi neraka. Ni buku rambut yo. Ha, so gambar ni Nabi tak boleh tengok ni. Nak ke? Tak boleh tengok ni sabik Nabi teriak saya. Kok orang betina hak nama Ramlah. Nah, nama Raqiyah, Kelesung, Fatimah. Nak ke? Sapinah. Tiba-tiba demo ni namu molek belako dah tapi dia tak tuduh aurat. Ni akibat yang Nabi tengok pada malam Mikraj. Ha, gambar ni lah dia teriak. Satu gambar. Baik. Dan lagi gambar yang kedua pula. Dan ada pemperpuai yang tergantung dengan lidahnya. Ha dah, gantung lidah. Lidah yo dok tergantung, supaya dok gantung lembu tu. Jelai tu baik yo gantung dengan besi tajam. Ha dok tergantung. Dan lagi air yang panah dituwekan di dalam leher itu. Ambil air panah dek nu hak lain neraka nulah. Lidah tergantung dah. Mai air panah tu pula dituwel lalu lubang tekok. Ha tu hak tu yo orang betina ni duk nak hang lain aku minta tolong ni. Tolong sakitnya. Tak sedah, tolong, tolong. Nabi duk dengar suara sayuk-sayuk ni. Gambar sedah Nabi tengok bunyi suara duk minta tolong. Hak ni Nabi tak leh tengok duk teriak Fatimah buka pintu ni. Nabi royaklah. Ha deh, pak orang betina yang gantung lidah dengan besi tajam tu air panah masuk lalu lubang tekok ni. Orang tina ni masa dia duduk dalam dunia ni gapo dia salah. Tekoh dia hidup lah ni. Lalu tu Nabi royak. Nabi katanya adalah orang tina ni. Maka bahawa sungguhnya ia menyakiti akan suaminya. Jadi menyakiti buat wis sakit hati tok laki. Kata dia tu nak kata gapo kau tok laki perang. Nak kata gapo kau tok laki perok. Tak ada hera, tak ada apa. Salah panggil tok laki boleh dua kali tu. Ngapa mak tak nyau. Apa lagi? Masuk yang tiga lah. Tuli ko. Pak mak murih kata tuli. Berasa dalam perut. Salah mak buat gapo kok tu kok ni kok dapur sikit dah. Gi ambil muga lain. Dah. Allah payah lalu rasa mata buta tak nampak ke? Kata kok tok laki. Patok laki mana tak berasa. Pak orang tina jenis waso mulut ringit mudah-mudah yang kata lagu tu tu. Apabila tok laki berasa tak apa, tak berasa tak apa be jising. Takutnya berasa. Pas tak berasa apa. Okey. Salah sudu sepotong tu kok nampak cemar basuh tak habis. Ada lagi nasi dua butir. Atau adalah hujung gula sikit di humbi. Pas bini mai tengok dalam pinggir. Allah, siapa tu taruh ni modok capung. Yangnya kata. Tok laki capung. Pas tak berasa kau mana. Pok dia bagai tak ada najis, bos sikit banyak. Tu pun mujur tok laki basuh. Pada tok laki tak basuh, tak ada duk apa amalan retin. No kakak gitu mu. Tu yo tolong dak. Ha pas kita kata capung basuh waktu bullah. Ha kata, sabik jangan huduh-huduh kata kotok laki. Bila kata huduh-huduh kotok laki bila yo sakit hati, mati esok-esok kalau tok laki tak reba, Nabi tengok dah gambar semacam lagu ni. Ni gambar yang kedua. Okay. Gantung lidah tuai air panah. Ha tu ayat hak ni Nabi dok teriak buku ni ni. Okay. Ha tu gambar yang kedua. Tengok gambar tiga pula. Dan lagi pula gambar yang tiga pula. Perempuan yang bergantung dua susunya, maka bahawa sungguhnya ia memberikan air susu itu dengan tiada izin suami. Hak ni Nabi tengoknya dok tergantung labu susu. Duk ikat yak tergatung-gatung lambu tu susu pun ikat lembu dah. Ha deh. Lepas tu kena yo yak depe lagi ya semua dengan api neraka lagi. Gatung dah dua lambu susu semua dengan api. Deh. Orang tina ni Nabi kata salah gapo dalam dunia. Ni gambar yang tiga. Orang tina ni bahawa sungguhnya ia memberi air susu suami dengan tiada izin suaminya. Lagu mana? Ya nak wipek air susu duk dada dia kepada anak orang lain.
Ya tak ada minta izin kau tok laki dia. Sungguh kata nampak duk dada kita. Tapi hak tok laki dah. Hak tok laki. Sabik orang tino tak kena aku. Ya tok laki duk buh bila lah dada dia. Hak dia enggak duk dia. Kalau dia tanya lagu tu kita royak atas hak duk buh malam jemaah tu. Hanya duk buh air susu tu. Malam jemaah malam senar kos-kos tengah hari atik luar-luar tu. Ya orang tino dia tak setubuh. Ya tak ada air susu. Dengan setubuh tu jadi air susunya. Habila jadi air susu tu melalui dengan sahabat tok laki jimuk. Nah, bila sahabat dengan tok laki jimuk, hak tok laki dah duk dada dia. Tapi dia duk bawa. Lepas tu dia nak menyusu kepada orang lain daripada anak dia. Kena minta izin pada tok laki dia. Tiba-tiba dia pergi buik dengan tak nak minta izin. Tok laki tak halal, tak reba. Mati esok-esok, Nabi tengok dah duk gantung dua utik kopek dia. Dan lagi suang dengan api neraka. Akibat orang tina ni salah masa duduk dunia, dia wui menyusu kepada orang lain, anak yang lain, dengan tak ada minta izin untuk lelaki. Haa, sahabat tu lalah mana, kita kena minta seumur izin kau untuk lelaki. Siapa semaya puasa sunat, puasa sunat lagi kena minta izin. Hal lain tak ada kena berkecek dah lah. Nah, pakali-kali kita minta, abang, amon nak pergi ke dasta ni. Abang amun nak pergi makan puluk. Abang amun nak pergi masjid minum setah. Ya awak makan esok. Nah, kalau abang kata, ha, ya minta pun boleh pahala. Alik abang pun boleh kena izin. Nah, kalau ya tak minta. Ha, tak minta tu satu deraka dah. Satu deraka dah. Sabit tu kalau ya pergi di mana-mana. Pergi nak kau, pergi mau sakit kau, pergi ziarah sain kau. Pergi ziarah keluarga kau. Dengan tak ada izin oleh tok laki dia. Ikut ya lalu. Lalu kok tu supah. Lalu kok ni supah. Duklah diraka pada tok laki. Haa, ni payah belakang nak amal ni. Lagi, payah. Ha, tapi walau bagaimana payah pun dalam undang agama, tetap lagu tu dah. Lagi, sampai kalau kita ngaji bak caron haik matahari. Matahari duk musim gelak cerah, gelak cerah. Bawa gelak apa? Ya masuk waharah. Eh, tempat si penel dia. Esok dia nak jalan pula, minta izin ke Allah. Allah amal nak jalan pula ni. Allah izin, dia baru jalan pula. Duk gelak cerah lah ni. Siapa masa mana? Siapa masa matahari nak naik lagi jatuh. Dia pergi minta Tuhan. Tuhan amal nak jalan hari ni. Jawab Tuhan kata hari ni, mu tak boleh jalan dah. Kepada alik naik. Rasa jalan lah. Nanti, nantilah aku semua naik lagi jatuh pula. Matahari teriak selalu dah. Sebab apa? Dia tahu kata nak kemah dah. Takut padahal dia tak ada bakit di akhirat esok. Nak ke? Tak ada bakit, tak ada apa. Tapi siapa sakat pak dia teriak tahu kata kiamat ni haru-haru. Tu cara matahari. Pak kita hari ada tok laki nak pergi ke mana we tahu sepatah tak apa dah. Ha deh, sahabat tu dia panggil tak ada minta izin nak menyusu. Nah habis so situ. Dan ada pun perempuan yang bergantung ni gambar yang kapak. Dengan dua kakinya di dalam likungi api neraka. Tuai kaki duk gantung, pegantung kaki lembu. Nah, lepas tu api neraka duk likung penuh. Duk panggil, panggil kecek mudah-mudah panggil. Tuai duk tengah, kaki duk gantung, pala pas bawah. Api neraka duk musuh. Duk panggil. Tu Nabi tengok gambar dalam mikrab belakang tu. Tu hari tunjuk Nabi suruh ayat berita ni wiratina dengar. Pak royak berita we kita orang jantan dengar supaya nak royak kotak lelaki. Nah, tapi kalau mari dua tak ada apa-apa dahlah. Pakak-pakak kita ambil dengar, pakak-pakak kita amal. Ha deh, kaki duk bergantung, lagi api neraka duk likung. Orang ni ni lagu mana dia salah? Maka Nabi kata bahawa sungguhnya nah, ia orang tina ni keluar daripada suami dengan tiada izin. Dan keluar daripada suaminya tiada dengan izin daripada suami. Gi mana-mana dengan tok laki tak izin. Ha tu sahabat ning dah susah ni. Ning gambar-gambar-gambar nampak dah gantung kaki api neraka duk likung. Ha ni kaki jalan dengan tak ada minta izin. Sabik kita minta. Hak tak ada kena minta izin tok ini lima perkara. Hak lima perkara ni tak apa, kita kena dah. Mana rumah nak rutuk. Kalau ni rumah tu kita kata engkau duk ribut duk hujan semua pas rumah hatak sagu nah kasaya teh kayu meh misalnya atau rumah nak rutuk patut laki tak ada rumah hujan ribut kuat kalau kaca duk tunggu le rumah nanti minta izin takut kasaya teh batok nak tak pala
Hak ni tak apa tu begi tak apa, tak ada kena minta izinnya ni. Hak ni apa ya tu maaf. Pandang mik mana rumah kukuh belaka. Lagi. Ha tu so. Ya keduanya orang tino tu be pada luar rumah tolong hijau untuk laki tarok. Untuk laki tarok nafkah lagi rumah tangga. Rok ngaya hijau boleh satu kok sehari. Kalau bini tu be tolong atik boleh 100 jadi 200. Untuk nak kuat nafkah lagi rumah tangga. Maka bining tu bik hijau, hak ni kata tak apa, tak minta izin kerana untuk nak kuat nafkah. Tapi dia jaga aurat we molek. Dua. Ya tiga. Ya tiga, bining tu bik mengadu ke tu imik, tu laki zoling. Hari-hari supah bengang, hari-hari tapa godeh. Lekah? Kerana orang panggil kata tu laki zoling dengan bining. Ha, lo ni dia belana lagu tumor tu. Nah, wak zoling bengang hanying suruh tu jadi lebih wak nyanyo kepada bini. Katok gode supoh kadang-kadang masuk mau sakit bini. Lepas tu bini tak ekak nak teher, tak ekak nak tanggung. Gim ngadu ko tu imei royak pereha, hak tu laki dia zoling. Hak tu tubik pun tak ada kena minta izin. Tiga. Soal lagi orang tua dia nak tubik zerah ibu bapa. Nah, nak gitu bek zairah ibu bapak lama ingat kau ibu, tiba-tiba tok laki, dah apa nama tak ada minta kau tok laki kata setengah, tak apa juga tak ada minta izin pun. Pak, sorry. Sorry retina. Ya kena we tahu hak tak kena minta. Pak kita kita tengok boleh cing tak ada minta dah. Boleh tadi kacing. Oh, lepak berhari-hari lah. Yo yo yo. Tok laki kau duduk rumah ngasuh anak nene pe tok laki. Bini nuh ke pak bola cing oboto. Ha, tu nak ayat tak ada minta izin. Ginak tak minta izin sudah. Nak kita tengok orang sakit tak minta izin sudah. Gi jalan dengan sai di Teluk Semilih tak minta izin sudah. Pakai pulut dicenok sudah. Hasil lagi tak minta izin orang tina. Soal lagi tak nak minta izin ni tok bila mari ngaji agama Allah hak benar fardhuin. Ha, hak ni tak apa ni. Ni siapa malam ni main ngaji. Harap tu lelaki ngaji ada dah. Sama ada ismaye, batal ismaye, rukun ismaye. Ne, wujud ide bako, ba'deki, takabu, taubat, takwa, zahid, syukur. Ya tiga kaya fardu'i. Mana kata tiga? Pekoh. Jadi kita ngaji bak suci lagi dah. Ne, ismaye, bak zakat, bak haji. Ne, bak gapoh, fardu'i nak ngaji. Payah keduanya, tasawuf. Nak beki hati dalam hati kita ada sifat molek tak molek. Takabur, deki, riyo, sum'ah. Okay? Kalau tak molek, alik molek pula suku, tawaka, ikhlas, hatu alik molek. Kena we tahu belakang tu. Sambil tu orang tak kerti ilmu tasawuf. Orang tasawuf kata orang ni banyak kena nak mati dalam rososa. Nak mati cabut ini. Beringat molek. Okay? Dia sebut katanya, malam yakun nasibun kaumin, malam yakun nasibun kaumin. Nah, maknanya daripada apa nama ni, malam yakun nasibun bi kaumin. Ah, maknanya seorang apa nama seorang tak reti ilmu tasawuf, bahagia ilmu tasawuf di hati dia tak pandai. Deki mari pun dia tak reti. Takabur mari pun tak pandai. Ujuk telitah dalam hati pun tak pandai. Tak tahu. Tak pandai nak reti lah. Tak ada nak bezo langsung. Mari dia terlitah dalam perut. Ha, orang ni kata yukhafu alaihi su'ul khatimah. Ditakuti. Dah. Mati dia dalam jahat. Dia mati dalam jahat. Dia dua kali. Ya. Mati dosa besar. Hak takut sekali. Mati takut cabut imi. Ha, hak tu tu. Habis kena ngaji tasawuf. Ajar bini kita. Pasal lagi. Ba'intikok. Ilmu tauhid. Ilmu usuluddin. Ilmu kalam, ilmu sifat 20. Dia nama pak tu. Ilmu sifat 20, ya Allah juga bab i'tiqad. Ilmu usuluddin, ya Allah juga bab i'tiqad. Dan ilmu kalam, ya Allah juga. Ilmu selaginya, ilmu nah apa nama ni? Ilmu tauhid, mengesakan Allah. Ha, tiga ni ni kena ngaji, nak wilpah fardhu ain. Tiba-tiba tok laki tahajjud bini mari ngaji dengan sejik, dengan balasa, dengan tempat orang ceramah, tak minta izin kotak lelaki, hak ni tak apa. Sebab ni hak tu hak ni.
Ha, besar tak besar buku ngaji. Pak Retina tak mari pak ngaji ni. Kalau ada tiba-tiba sebelah orang. Okey. Ha, dia sebelah orang, dua belah orang. Sabik kita tak sedek kira muka lain lah. Hak demo lain terbelah. Hak kita kalau kita tak mengaji ayo dah, kita suruh dia pergi ngaji lah. Tak ada seminggu sekali. Gilah ngaji dia lah. Dah kita dah ngaji, ambo tak ajar dah, tak pandai. Mati saya esok teruklah, duduklah jahil, duduklah tak reti. Pak esok-esok kalau kita tak suruh, tak ada pola ni pun. Tapi kalau tak pandai, ya tak reti, esok dia dakwa tak kita selalu dah. Bila kita nak masuk syurga, dia kata tu, hey, cuba mu tanya dulu, Haji Mak ni. Haji lah. Cuba mu tanya, Haji Loh ni. Ya biasa dah ajar aku. Ya biasa dah lari aku. Ya royak dah benda baik. Pak Tuhan nak buat syurga, tanya ya lu, tanya dia tu, hey. Pak tanya kita tak ajar, sungguh sekali habuk tak suruh main ngaji. Ajar pun dok. Pak jahil dia, hak tak kena amal dia, dia kata Tuhan hari ni, mu ambil lah. Hak suami takku yang tak ada buat apa, mu ambil lah. Pak ketika tu, Tuhan yang tak ada ambil apa dah, tak ada nak harta benda dah. Ambil amal kita, pergi pada dia selalu dah. Ha, hak ni kita kena takut. Kena takut dah. Ha, kena takut. Halimah tu, hak tak ada kena minta izin. Kalau temunnya tujuh tu kak, ambo tak tahu lagi waktu tu, tapi tahu lima ni dulu. Dah, ha, terbaik. So, lagi sikit lagi pula. Lagi pula dia katanya lagi pula, Nabi royak lagi. Ramal-ramalnya yang kelima pula. Dan ada perpuan tergantung. Dah, dan memakai ia akar tubuhnya. Dan api neraka yang bernyala di pihak bawah. Haa, sepasa. Orang Tino ni ya gatung juga duk tergatung pada gatul lembu tu. Lepas tu api neraka duk makan di tubuh dia. Lum. Api saja di tubuh. Pas Nabi tak tiok kena. Api makan di tubuh dia. Dah. Lepas tu dinyala pula pada pihak bawah. Alik bawah punggung tu, bawah kaki api nyala. Tubuh pun nyala. Tu duk gatung-gatung. Ni orang Tino ni buat salah gapo atas dunia. Hak kaki duk bergantung semua apa ni aku tu kerana ia tubik pada luar rumah tak minta izin. Nah, tak usah buat izin tak apa. Abang izin ke ambo tak ambo nak pergi kedai. Tak usah buat izin tak apa. Abang nak pergi ambo. Abang ambo nak pergi kedai star ni. Abang kata, "Ha, tak apa dah." Atau saya kata, "Ha, tak apa." Krap. Apa juga boleh berlaku tu. Nah, dah tu nak ayat atanya. Pak hak ni tuwer dia lagu orang Tino ni duk tergantung. Nah, lepas tu api neraka makan kut tubuh yang merah. Pak bawah punggung pula dah, bawah punggung dia tu, bawah kaki dia tu, mananya api neraka dok masuk pula. Orang Tino ni digapo nama dia salah. Maka bahawa sungguhnya ia orang Tino ni memperhiasi tubuhnya kerana orang lain dan tiada memperhiasi bagi suaminya. Hak ni banyak benar tok jiseng. Ya jangan untuk orang lain. Habis lah ni tubik ke mana-mana tu kaknya berjanguk sungguh. Bahong sedap, bahong tak ada kena royak dah. Cuk tu, cuk ni. Tapi ngatuk laki kau, duk cuk seh. Duk ngakain gorak, baju gorak. Pernah kata duk ngatak cara tubuh ngatuk laki. Tapi biar tubik keluar tu kak lah nyobjanguknya colik. Ah dunia lah ni aku tu. Bukan ya salah janguk. Tapi janguk untuk tuk laki. Bila nak tubik keluar pada rumah, kena lok kuam rebat janguk. Tengok ni. Siapa gantung kaki, tubuh api neraka, masuk bawah pehok neraka. Bawah pehok kaki neraka pula dah. Bawah ni. Salah orang Tino ni kerana duduk dalam dunia, ia janguk petik potak. Nah, cocak belacuk dia comel, tapi kerana orang lain. Pia duduk dengan tuk lelaki, bolok-bolok. Nah, bahan busuk, duduk dengan cemar, duduk dengan, nah, tak cuci. Sabit tu orang Tino tak cuci duduk dalam rumah, keberkatan tak ada. Kita orang Yatai pun super ke duduk dengan cemar, tak cuci, tak ada berkatan. Rumah kena cuci, tubuh kita pun kena cuci, lain rumah kita jangan ada gambar patung. Rumah nak berkat. Pasal lagi, kasih saya suami isteri, jangan duduk balah. Sikit banyak, maaf. Alik tu laki bini salah, maaf dengan banyak. Alik bini pun supa nampak tok apa alik tok laki pun supa nampak bini salah maaf alik tok laki pun bini pun supa tok laki pun supa nampak sikit maaf gila maaf semua. Ha, ni buku dengan maaf ni tak lagi sabit kalau orang nak molek sungguh dalam rumah tangga kena sabak saleh hari-hari sekali sehari molek 5 kali sehari
Tu nak royak comel dari atas atas bab nak bahagi rumah tangga. Nak bagi kata kena. Orang tino yang tubik pada luar rumah janguk kerana utuk orang lain. Ngatuk lelaki dia tak janguk, duk ngacemah. Ha ni akibat Nabi tengok dah gambar. Nerah habis dah buat tino. Dak dah. Ha tu nak royak tu gambar lagu tu besing. Ni benda bukan benda-benda jenis wasa koyak-koyak le daklah bari-bari dak ni hak Nabi tengok sendiri dalam mikraj tu. Pas benda ni akan berlaku di akhirat. Karena gambar sudah tunjuk dah. Ha desa situ. Pas lagi pula gambar yang kelima pula. Dan ada pun perempuan. Dah yang bergantung dengan dua kaki yang tertambak kepada dua susu. Kaki yang duk tergantung dah lipat mari tambak di labu susu. Dan dua susu tu bertambak kepada dua ubung-ubung. Pala yang ada pala kan. Apalah dia tu mari takut. Kaki tu pula mari duduk di dada ni. Pendek kata bulat bawah timur lah yang ni. Seorang perempuan ni. Kaki lipat mari di taunung. Pas taunung dia labu susu belaga sama pala dia tu pula. Haa dah. Pas tu lagi pula. Dan telah jadikan kepadanya kepada orang tino sana. Beberapa ular dan kalo yang memakai ia ular kalo akan dagingnya. Lepas tu Tuhan jadi kalau hula gi makan kepoh daging orang tino sana. Orang tino duk gantung kaki sapa labu susu, pas pala labu susu bertakuk ikat dua tu. Lepas tu Tuhan jadi ke hula kalau gi kepoh makan daging, kepoh makan darah. Orang tino ni gapo salah dalam dunia. Ha lalu Tuhan kata, dan meminum ia akan darahnya. Ha lepas kalau makan daging, pas tu pula gi minum darah. Daging tu hula kalau makan daging kita ni. Nah, lepas tu darah tu pula diminum. Orang tino ni buat gapo dalam dunia? Bahawa sungguhnya ia di dalam dunia ni tiada hendak bersuci badannya. Jadi nak ayat hidup dengan cemas semua. Ni perkata saat ni dah lah. Sabik kita kelik motong kelik hijau jangan hidup dengan cemas busuk aku tu. Nah, kita mandi-mandi pas kita jadi cuci duduk tu tanda dalam Islam suruh. Dan kita rasa kita tak boleh nak buat lagi. Minta Tuhan lah. Lepas mi asmaya kan. Sudah kita mi asmaya siap ke apa? Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ha tu mula doa lah. Mula doa dah. Gapo dah ji? Ji kita ya. Mula tanya ji kita mudah. Gana dah baik? Tak ji dia bawa. Tak ingat tau ji saya. Ha, lagu mana pula? Ha, tu. Banyak tu. Pas kita berdoa lah, tiga patah. Allahumma ja'alni minat tawabin, waja'alni minal mutatahirin, waja'alni min ibadika salihin. Sapu. Bukan sudah kat tu tak apa dah. Ada gini belakang. Ha, cuba sambung. Sakit. Ha, tu selawat dia tu. Retina. Ha. Allah subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Ni orang panggil, ni orang panggil tak ingat sungguh. Kalau tak ingat kelola dia boleh jawab dah tu. Apa dah tak email? Tak ingat sungguh. Kalau tak ingat kelola boleh jawab dah. Muka tinggal tangguh dah. Okay. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hak ni ni solapan ni hak kita tubik kedai kopi. Tubik kedai kopi, tubik di sami sejik. Tempat kita duk beripung kecek ramai-ramai mana rumah kita pun baik. Duk buas je tiga je dah baca hak ni lah. Tak nanggung kita duk tiga je tak salah dengan Tuhan. Apa ada biasa? Ni sebagai pagar dah ni. Belah-belah tubik. Dah subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Koho tak apa dah orang panggil doa kifarat. Ha sabik kita kata tak ingat, bukan tak ingat kelola dah, tak ingat sungguh. Kata ingat kelola boleh jawab sebab hok ni hok pakai hari ye dah kita wahi masuk kedai kopi tu baik baca ni sejik tak apa nak buat alih orang buat lagi lah sejik supaya supaya kedai kopi juga ada yang alih dah lah. Namo samuk tahun baru tu atas sebeki. Sebab orang buat dalam sejik kalau hadunio Nabi kata siap dah. Man takallama bikalami dunia.
Siapa-siapa dia kecek mantakallama bi kalamid dunya, siapa-siapa dia kecek dengan kata ehok dunia. Kecek mana? Fil masjid dalam sejid. Ahbatallahu amalahu 40 sana. Nasyaya dibatal oleh amal 40 tahun. Habis yang hidup kecek. Kecek has ismaye tak apa. Hisap ni munduk ngaji cara batas maye. Batas ismaye ada berapa? Eh? Oh, ya ada pak. Ya tamu adalah keluar salah satu pada dua jalan. Kubur dan dubur. Sama ada benda tu beradat atau tak beradat. Asal tu baik. Kok depan lep belakang batal ismaye. Pak yang kedua? Oh, yang keduanya setuh kulit laki dan perempuan. Ya soh nikah. Kok ada ingin ni? Nah, ha tu kalau kita pukul kulit tak berlapik, batal. Pak yang tiga? Oh, yang tiga hiliaka. Aku mana hiliaka? Gila, pita, mabuk. Tidur tak apa. Kalau rasa tetap pakai punggung. Dia tak tetap, batal juga. Ha tiga. Pak yang empat aku tak ingat ni. Hanya tak imit pun tak ingat. Tanya beling, beling pun tak ingat. Tanya Tok Jisai, hapak ke apa saja? Saning ya panah-panah. Bapak boleh main? Haa, mensetuhkan zakat. Zakat ke apa dah? Haa, zakat dan parak pasal lagi? Halkah dubuh. Haa, tu bapak kena nusi. Haa, sepatut dengan ia jadi putuai. Ia jawab tiga tu, we kotak nebel ya so. Dekat? Nebel duk mana tak tahu lah tu. Ha tu nak royak kata tu pak cukup pak. Kita duk sorak honing oh. Ya kira pala fi sabilillah dah. Kalau kita kecek kita kopi tak apa benda ni. Tapi tak kecek lah baik-baik oh, dia kawin. Dan ayuk perayuk lagu mana kita naik dah 18. Lepas tu naik tah pala demo 2 butir. Gi pula dah gitu lah dah kopi yo sedia dah. Apa sudah benda tu tu baik pak. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan kita dok kecek sejarah wajah tadi hok tak molek tue apunglah. Kalau catat teh dalam buku malaikat dah minta dihapuslah. Ha sabik kena ingat juga. Pastu kali kita pergi baca dalam bab alhamdulillah. Kalau kita pergi baca dalam bab lepas mi asmaye yo kira bila kita ada buat amal somo lape utih serga munuh harana pilih pilih lape utih nak mana lamu kamu baca sana sudah pak mi asmaye asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh patah kat langit Allahumma ja'alni minat tawabin Tuhan menjadilah aku ni nah we orang banyak taubat we orang banyak taubat waj'alni min waj'alni apa waj'al Allahumma ja'alni min at-tawabin waj'alni minal mutatahhirin dan minta Tuhan jadi aku ni orang banyak suci suci dalam suci luar banyak suci karena kelima suci ni tak lagi Tuhan suruh dan orang masuk dalam syurga pun dia nak orang suci sungguh kami tak Tuhan suci habis kita duduk dalam rumah pun suci dan duduk luar rumah pun suci ha dia kena minta tak kelima suci ni. Lepas tu, waja'alni min ibadika solihin dan minta jadilah aku ni orang yang soleh, orang yang juru. Ini cara Nabi ajar, Nabi bawa ni, tinggal. Lepas kita tahu baru lepas mari tahu 1442, tinggal kita dah, kita ingatlah honing. Amalah hari yang satu sunnah. Parah muka. Lepas kalau kita ingat lagi, syakit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sudah mai asmaye lagu Tuhan nak hari nak hari nak hari mati pau dalam hadis kata la pe utis rego munoh mano. Ha tu nak royak wi dah. Tu orang panggil buku doa tu. Pak ada doa nak cuci badan. Pastu dalam kitab ni royak. Nah, ya mano orang tino hok dok gantung dua kaki, tambak ke sapa dua susu, dah dan laginya jadi hulakala gi makan daging dan minum darah dia, kan orang tino dok tak jadi suci dok. Dok ngah cemar. Dok ngah kotor orang panggil. Sabik tu kalau berjunuk mani ngah bangaklah. Ni tu yang junuk pukul 9 tak bangun lagi beli ikan pun tak berjunuk tak mandi. Okey. Ah tu kadang-kadang kita tolong orang 40 pun tak mandi kadang mandi luhur karir orang panggil duduk dalam cemar tu duduk dalam cemar haa dah haa terbaik so dan tiada handok mandi dan tiada handok mandi daripada junuk dan hidanipah
Oh, dia tak ada mandi. Perata saat ni lah. Sabit kali cuci hepak kita mandi selalu dah. Ha, mandi selalu. Ni tu eh cuci waktu esok dah. Tak say mandi. Nanti nak mandi bila? Pagi esok kali dengan subuh. Ha, patut lelaki macam nak tepuk tak leh weh. Amba tak cuci lagi. Tak cuci pun dia cuci dah tapi tak mandi. Okay? Ha, tu dia kena cuci sungguh weh. Bila kita berjunuk kita gapa sungguh bukan kita wajib segera. Tapi kalau kita mandi lalu molek masuk dalam cuci. Atau kita mandi dah terimeh tapi tak kena. Tak kena segi niat kau. Tak kena segi rata air kau. Nah, sebab rukun mandi wajib dah berapa dah? Kita ngaji belah, kita sok belah. Ni ngaji orang tua. Ngaji budak tak apa, ya ada santeng. Nah, terat cukup kita kata ambil mari siapa boleh 9. Ha, tu katuk boleh 10. Tu tentina, ya sok. Masuk lepas pada bulan tulah buka pula teng tisok gisok play dengan mina dua teng tak jisai kita tak sok nak alah ha ngaji sok ngaji sok ha tu dia panggil baru derak neh ha baru derak ha nak sok sok apa sok mandi wajib ada berapa rukun dia retina kita dok buat tu kena dah molek wi pandai boleh bila dia. Ha, hodok duk kelusuh di kamakan majlis, duk kelusuh apa nama ni tina jatah, kalau tak ada surat kelusuh tak boleh nak nikah. Kalau nikah boleh kena perak perak duit dulu. Nak wirti benda ni ni. Nak wirti benda ni. Benda mandi wajib, mandi he cara bak tubuh, cara bak gapo. Dah doa tubuh. Ni kita doa siapa boleh cucu tak stok tubuh. Ha, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Tu doa tubuh. Doa makan nasi suku. Namun nak subuh teh doa makan nasi siap. Bertukar. Tukar doa pun susah juga. Bertukar lipat kan. Sasa kecil siap tak sedap jalan tu. Namun nak subuh. Allahumma barik lana. Fima razak lana. Wa kina azabanna. Haa tu doa makan nasi. Dah kan? Haa tu baik. Ni nak royak katanya. Rukun mandi wajib retina ada dua. Ya, ya tamu niat. Ya kedua ratuk air sekalian badai. Ha tu rata air kena badai. Kita dah buat kena dah. Tapi nak bila rukun dia tak tubik. Rukun semaya 13. Rukun haji. Ni. Rukun umrah. 5. Rukun puasa. Ha ji buat dia. Ji yang tua sikit. Nengung. Hangga puasa lambat lagi. Kena juga. Ya, tak ada cara puasa tak bila lagi. Kena. Kena sakit. Ah, ya rukun Islam 5 pada reti dah rukun. Rukun sembahyang banyak ni 13. Rukun umrah ada 5. Rukun haji ada 6. Rukun puasa ada? Heng, ada 3. Mana kata 3-nya? So imun kita seorang yang puasa ni. Dak ke? Yang kedua niat. Yang ketiga? Yang ketiganya kita patah segala perkara batal daripada puasa. Tu tiga tu rukun tu. Ha, dah tiga tu. Ha tu dia panggil hotel kakak Islam dah. Ha tu baik. Tu mujur dah. Tu hat tergerak kita tu wajib rajin nak mengaji dah. Kalau dia tak mengaji gerak tak dengar apa semua lah dah. Ha tu baik orang tino. Dan lagi orang ni pula merengi-rengi akan semaya weh. Wak tak harik. Wak mudah-mudah ngas semaya. Orang duk mengajar anak-anak malam satu tak ada mari nak tadah kelingo. Dah ke? Pas semaya ratik dak ratik. Pas maya pula dah luar awak ketu. Kalau subuh pukul 7, pukul 8. Tamu hujan basah ni pula dah. Tak matang dah esok tidurnya perai juga. Habah-habah 8. Matahari sinar perai juga. Pak bini gerak. Sada rajin-rajin gerak aku nak ngatuk. Murih bini pula dah. Ha tu dia panggil rengoh-rengoh main-main dengan semaya. Dah ke? Ia merengohkan semaya ia ada 3 juga. Semaya ratik, dok ratik. Tekah bunyi orang mati tu juga rajin ke semaya. Dok wasa kata kita tu. Bolamu tak mati bakal dah. Tekah mudah tu semaya kau payah dah. Orang panggil semaya ratik dah ratik. Hak tinggal langsung tak ada kecek dah. Payah keduanya semaya dia tu bukan luar bukan dalam waktu. Subuh kadang-kadang pukul 7 ratik, pukul 9 ratik. Tekah kejut benar pun molek tengok bola tu ada dah maya lewat waktu. Dah ke? Nah, kalau asal gapo tak kepek tak semaya campur dengan ngorek. Tu dia panggil merengoh rengeng-rengeng ke semaya. Pasal lagi merengeng-rengeng ke semaya, semayanya tak belajar. Lagu mana nak sah rokok, lagu mana nak sah Fatihah, lagu mana nak sah iktidal, lagu mana nak sah tahiyat, lagu mana khusyuk, lagu mana tawaduk, lagu mana tazallu, tak padu.
Hari nama kata merengi-rengi ke semaya. Nah, ha masuk dalam orang-orang yang kesemaya katalah kita ni, hak Nabi kata, orang ni tu yang jadikan hula makan daging, jadi kalor makan daging, dan lagi kepoh makan darah. Nah, ha tu akibat orang duduk dalam dunia, orang tak suci tubuh badan. Lagi mani wajib tak sah. Ha, mani wajib tak no, mani hei tak no. Atau tak mani dulu. Pofok siya tu. Ha, nah. Apa tu soal lagi? Wak tamada kosemaya. Atu akibat tu jadi hula kalo makan daging kepoh darah. Ha tu gambar yang ketujuh. Ha talih nak gila dah ada dua gambar lagi. Dua gambar ni nanti kita habis semula pula. Ha sembilan gambar tujuh gambar ni ingat molek retino dah. Ha ingat molek. Hak mulut kasar ngatuk laki. Hak tak ada tudung aurat. Dah, hak kita tubik pada luar rumah tak minta izin. Dah, apa lagi hak tak suci tubuh badan. Hak kita wui air susu kepada anak orang lain tak minta izin untuk lelaki. Ha tu gambar tu 4 5 negara 7 dah tu hak nyata lepas kita. Ada lagi 3 gambar lagi ni kita nanti sambung mengu-mengu semula pula temeh dah. Ha tengok je pukul 8 dah ni. Ha lepas tu nak buka tanya sekilas sekoda-sekoda. Ha. Dah wallahu alam ada nak tanya gapo sekali lagi. Ha bakar ha. Tak ada semaya. Makna. Makna semaya pada lorak. Makna semaya pada istilah. Makna dia. Hukum semaya itu adalah wajib. Makna dia semaya pada lorak. Dan as-salatu pilurati. Bermula semaya pada lorak. Ad-doa ialah doa. Sebut kata doa tu orang panggil semaya pada lorak lah. Ikutlah gapa-gapa pun sebut kata berdoa. Yolo namu semaya pada lorak. Tengok les maya tu manyuk ke berdoa. Jok di kita takbir Allahu akbar, baca wajah ke berkabira gapo sapa auzubillah. Ah auzubillah tim tak lena dah. Doa dah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Aku minta berlindung dah dengan Allah daripada syaitan yang kenor jam. Lena eh? Ada doa dah. Pagi baca mik Fatihah sapa ka iya kana budak iya kana sta'in. Hatu ge panggil muji. Mulai pada ihdinasira waladhalin tu doa. Ha deh, pang maya-maya ki siapa pula di Robin Firli. Deh, sujud ya tamu mai Robin Firli. Doa pula dah. Robin Firli tu apa dosa bagiku? Warhamni kesiablahlah kat aku Tuhan. Wirahmatilah kat aku Tuhan. Warfa'ni akatlah darjatku Tuhan. Warzuqni rizqilah mung padaku Tuhan. Deh, rizqil mung kadaku Tuhan. Ada minta. Wahdini tunjuklah Tuhan kamu ke jalan yang betul. Minta Tuhan. Ha pendek kata semaya pada lorak ni mana doa? Pada semaya pun doa banyak dah. Luar pada semaya pun sumpah sebut kata doa je boleh panggil semaya pada lorak. Pah sungguh lagu mana semaya? Semaya pada sarok pula. Makna semaya pada sarok lagu mana? Beberapa kata eh. Sebab semaya ada kata eh. Beberapa kata eh. Dan beberapa buat teh. Sebab mayat ada buat teh. Rokok. Sujud. Intidak. Duk antara sujud. Dah. Hak kita tanya baru ni. Hak jenis buat teh. Hak rukun dah apa dah? Ah, ngaji lepas baru ni dah. Ada apa sakit? Oh, dia mah limu ke ni. Ni atas getok ni. Ha, limu. Pak limu tak kena selalu dah. Ha. Dok royak dah klik ngapa boleh 2 hari je. Ada apa retina? Ha, ni tak ada retina lalu dah. Ni. Diri betul. Rokok 2. Iktidal 3. Sujud 2 kali 4. Dok antara sujud 5. Ni dok mana sehari? Ha, duduk tak ya akhir ni sungguhlah. Ha, sampai ya tak? Beberapa kata eh. Hak kata eh jenis rukun dah apa? Pada tu ngaji hok ni tak sampai balik orang kita ingat rukun bayar. Ha limo. Ha limo tak kebe. Fatihah. Dah. Ha pas tu tahiyat akhir 3 salat. Pas tu lagi. Oh selawat Nabi lah tahiyat akhir. Kita bila tak teratur tu dia boleh jawab. Ni ingat sungguh. Ha ni ingat sungguh tu nak royak. Pas kita tengok mik wahnya dah tak ada kena bila tanda dah. Ha muda ni heret. Ha ceng pada kata ya lah nak nampak gitu dah. Sampai dia kata beberapa perkata eh dan beberapa buat teh yang mula dengan takbir
Patu gi sudah dengan salat. Ni baru panggil sembahyang pada sarang. Allah Taala suruh sembahyang rupa lagu ni hakikatnya. Ada para sembahyang pada lok payat pada lorak, doa tu boleh panggil dah sembahyang pada lorak. Tapi sembahyang pada sarang, makna sembahyang pada sarang beberapa kata berapa buat teh yang mula dengan takbir Allah. Pagi sud dengan assalamualaikum. Tu nama sembahyang pada sarang. Ha tu hak bakal nak kan? Ha lepas tu dia belah bagi dalam itulah hak sembahyang pada sarung ni berapa kata rukun? Ha ni. Ha berapa rukun? Berapa rukun perkata hak jenis kata la sembahyang rukun ada 5. Hak bila sana. Berapa buat teh bahasa rukun? Ha ada ni. Jadi sebelah. Pahala hati ada 2, tartik dengan niat. Cukup 13. Pahala itu sunah haid oh. Pas sunah haid oh dah lapar. Lapar duk le kunuk pak. Duduk dalam tahiyat awal apa? Ni belah. Duduk dalam kunuk pak, duduk dalam tahiyat awal, ni belah. Ulu genu banyak je lapar kata ini. Tiga. Jadi 7. Lepas duduk mana sehari? Ya tu jisim paling mengah. Ya tak pandai. Aku tak boleh lagi dah. Kita gamuk-gamuk lah perut je. Kenapa kau tu lah tu? Pandai je kata mu ni. Aku tak boleh lagi dah. Ha, 3. Sehari? Fatina. Kita sok dah tak imit. Bila tak imit tak sok tu. Mana Abu Syadah bila tak tahu raya jipai pun. Ya cari tak temu tu beling. Selawat atas adalah tahiyat akhir. Mana? Wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada pun kamar solai. Kamar solai maksudnya ruku kau, hai'oh kau, abak'ak. Oh, nak abak'ak lah ini. Ya. Cari tak temu belak dah, tak bila. Nak kali mari mengajar sini nak main semua rukun. Hati boleh. Lain tu belalas sini. Dah ke? Lain tu ikut. Kita nak sok-sok gini je. Tu baik. Apa tu tak temu sehari dia? Tak temu dia. Kamu solai tu masuk lah mana? Siapakah innaka hamidu majid? Siapakah? Kama solai sapaka innaka hamidu majid masuk di dalam sunat haid. Nah, sunat haid ni sunat hok janguk mayit. Nah, kan kita nak janguk baju, nak janguk, nah mutun nak janguk, buah kayu bunga lah kita janguk. Ke gutin, ke gutin pagar. Tapi semayet tak ada nak berjanguk. Nah, kan ani haid ni sunat hok janguk. Habis bi pandai bila gak. Panok ibu boleh bila tak payah puasa sat ni. Ingat rukun 13. Ingat surah amat lapar. Hak lain lagi tu haid habis tu je. Tu ingat dah. Tapi kot sekali tak wani nak jawab. InsyaAllah nak kali mari ngajar. Nak tanya seumur rukun semaya 13 ni. Cuy boleh masuk sakit. Apa tak? Jangan duduk jadi cemuh sudah. Kita ngaji kita sok. Ngaji kita sok. Lepas tu kedai kopi pergi sesok. Mayuk ni hati. Beradu dulu hal lain tu. Nak ibu boleh sungguh bukan dia kena dok. Nak ibu masuklah kita nama kata kita semaya dengan belajar. Begitulah tak ada gapo lagi. Syarat kena? Dengan syarat yang tertentu. Dengan syarat takbir dah apa syarat? Apa dah bakar? Sungguh kata rukun takbir itu Allahu akbar. Rukun kata tapi nak sah ya syarat ada 21 syarat. Ni tempat berat dia kita tak belajar. Salah pergi panjang alih ya. Allahu akbar tak sah dah. Sebab tak kena oleh syarat ya, tak boleh panjang alih. Pagi panjang bolah dah. Allahu akbar. Tu hebe gene-gene. Tak sah juga. Tawa tak ada tasdik. Allahu akbar. Banyak orang takbir aku tu. Allah tak ada. Allah tak. Jadi Allah politik kelik nebah dah. Allah tak ada. Aduh, yang sedap. Lepas takbir semaya lagu tu juga. Tak sah lalu dah. Tu tertentu tu dengan syarat tertentu. Hakiyah pula. Syarat dia ada. Rokok syarat dia ada 4. Iktidak syarat nak sah dia ada 4. Sujud syarat dia nak sah ada 8. Tahiyat akhir syarat dia ada. Salih syarat dia nak sah 9. Ini kena mengaji. Sabik we mati yang rukun semayel lah sini. Okay? Ngaji lagi. Khabar-khabar mati dia. We celok. Bila? Untuk ngapa rukun semayel tu?
Dok mengaji rukun semaya tak ada bergaduh gedek nun dan kena dah. Muka semaya nan akhir. Tagi semaya. Pagi kare tahajud pula. Witir lagi pas subuh lagi. Pas mari pula dah pukul 9. Ha duha. Ada-ada gaji sampai lapan lah. Ha pas zuhur pula dah. Dok musing somong ngas semaya. Sebab pejam mata pak akhirat esok mula kira mula cara semayalah mula-mula dulu. Hal lain dok lagi. Awaluma yuhasabu bihi abdu yaumal qiyamah as-salatu. Awal kira, awal cara segala umat Nabi Muhammad di hari kiamat esok semaya mula-mula. Ha padahal kalau kita cara tak beradu pun dia mula-mula cara. Wa in saluhat saluhasa iru amalihi. Kalau semaya kita sah, semaya molek, amal hak lain pun turut nak molek juga. Dome duk dia. Fa in fasadat fasadasa iru amalihi. Kalau semaya tak sah, semaya pasti tak pakar, maka hak amal lain pun turut tak pakar juga. Pendek kata raja duk dia, raja duk dia. Apa kita semaya abak pun tak tahu, rukun nak bila tak leh, hai oh my pain. Ha. Pan nak jadi sepenuh kok mano. Ha, sabit di makian itulah. Ya, dia mau tahu nak berasa apa, kita nak tanya semua, nak wicek. Lama-lama insya-Allah akan boleh tok jising. Nah. Ha, begitu gapo lagi bakar dia. Ha, tak ada tu. Ha, ya masuklah sepatah dah. Pasal kok kalau tabir tak kena batal. Nah, kalau rokok tak kena batal, syarat nak sah Fatihah. Kita tak kena makrak dia. Batal. Ha tempat rubah mana? Syarat nak sah Fatihah kena ada tasdik. Ha kita baca tak ada tasdik. Ha batal. Ada pun hok batal sembahyang tu suku yang bila pula nung. Ha hok nu suku pula lah. Ha batal sembahyang ni ada sebut 21. Ada sebut atas sebelah. Tengok pada batas semaya, jangan berkata-kata dengan sengaja. Kecek lah. Ha, dengan sengaja. Dua harah. Deh. Atau seharah. Wipahai makna. Ha, dengan sengaja. Ada pun kalau tak sengaja, tak apa sikit. Tapi kena sujud sawi. Pas batas semaya yang kedua, jangan lah. Deh. Buat teh, tiga kali turuk-turuk. Dengan bahawa garu. Gerah-gerah. Pak orang semaya belana garu. Atau gonye nyem 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 tiga turuk-turuk dah tu bleh-bleh duk diri nyem atau nyem nyem okey panggil semaya buah busur apa tak jising mana kau ada semaya lagu tu kita jangan buat ya bila dah tu tiga kali turuk-turuk ha kita denyuk lain sekali denyuk lain sekali dua dah apa boleh kepala sutil lagi tiga hak tu dia panggil tiga kali turuk-turuk kadang-kadang dia jatuh bak-bak lain ni dah besar tu sekali gua ya. Dah rata sangat, garu sangat, jangan duduk. Dia becek tapak tangan. Tak rapat, perah, perah, perah. Ni garu duduk itu semuanya. Garu, garu, garu. Baru-baru lah ni, orang punya orang tombik lah dah. Pak, pak. Eh, aku duduk semuanya, reti je kok. Boleh kau cek lagi. Allah, kita lalu lah. Nak ke? Lepas tu kalau kita tahu, batal tu. Aku muzahat lah, ya dah. Allah, muzahat mana lah, kita lalu. Haa, tu nak royak weh. Haru-baru lah dah, biasa tu lah dah. Ah tu kalau panggil batas semaya melebihkan rukun fi'li dengan sengaja rukun fi'li kita tersujud dua kali ya teh tiga dengan sengaja lah kalau lupa batas kalau lupa kena sujud sawi sampai tu kita nak sujud sawi kena niat kita nak sujud jadah kena niat sebab asal sujud dua ya kita pergi buat tiga buat tiga kalau sujud sawi kena kosak ingat kata aku nak sujud sawi kalau tak ingat batas kalau kita makmum tak apa je tak imewak dah supaya nak sujud jadah wahum la yastakbirun nak turun sujud jadah pagi jemaah pagi tadi kalau tak kosak tu batal tu sebab apa ia menambah rukun fi'li asal sujud dua kali sujud jadah selagi jadi tiga hok ni nak niat ni nak kosak tak apa dah ingat tu nak sujud jadah ha hok nu suku pula bakal hok batas raya tu hok ni syarat nak sah dalam rukun tu ia bagi pula hok tu syarat ya syarat nak sah Fatihah dah 10 syarat nak sah rokok ada ni. Ha, kalau kita buat wih kena molek, insyaAllah Fatihah kita kena, rokok kita kena. Hak syarat, hak batas maya, suku pula ni. No. Ha, deh, harga apa lagi? Ha? Pas setu mana pula dah? Allah, setu dah tak email ni? Ha, pada dia main orang ni ya. Belah-belah dia main anak cucu dah, wawalah orang ni. Ini mahai cucu nasik aduh. Aku gila kau tu deh. Hmm, balik mahai rukun semaya. Ini nampak tak ada pos. Semaya sedak lalu dah. Nah, sedak semaya kita. Apa tengah je cara batal je pula. Ni benda cara batal semaya baru.
Pas mula cara buat fardu wuduk. Payah nak naik tangga ke tangga. Tak ada apa widuk ke lagu ni lah. Ini sebagai fardu ing. Ini ada wasa kata pandai. Ini ada wasa kata kena dah. Kita duduk belajar semata-mata. Sebab belajar ni ambil dalam dulu sampai kau mati. Okey. Haa. Itu baiklah. Ha, kata ada tanya pada kita sudahlah dah. Wallahu alam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma rabbana zidna ilma zukna fahma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Innaka antal wahhab. Allahumma aktim lana bisnil khatimah wa la taqtim alaina bisul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.